terpilih, saya akan membuat semua manusia harimau untuk melawan kamu. Yang jelas saya tahu, umur Citra akan berkurang 1 tahun setiap kali darahnya diambil. Gua sekarang bodyguardnya Citra yang dipilih langsung sama Om Siswono. Jadi, kemanapun Citra pergi, gua harus selalu ada di samping Citra. Kamu dengar omongannya Bara nggak? Dia bilang dia bakal selalu di samping Citra sekarang. Kalau kayak gini terus, kita nggak akan pernah bisa ngambil darah Citra. Dan kamu, Arga, jangan pernah berusaha lagi untuk deketin anak saya. Tapi kan, Pak. Bara, saya minta tolong sama kamu. Mulai sekarang laporkan semua kegiatan Citra. Siap, Om. Saya nggak akan menyakiti kamu. Tapi kalau kamu nggak mau, saya terpaksa membuka rahasia Arga dan Bara. Kalau mereka itu manusia singa dan manusia harimau ke papa kamu. Karena kalau sampai papa kamu tahu, papa kamu akan langsung menyiapkan mereka. Citra. Tadi segala yang mau nyelakain gue loh. Enggak, Cit. Gue cuma pengen nyelamatin lo. Lepasin gue, Jihan. Gue gak percaya sama lo. Citra. Pasti ada yang sedang ngikutin aku. Bar, kita harus hindarin Om Siswono. Gue tetap mau ikutin Om Siswono. Ngerti lu berdua? Gimana lagi caranya gue harus nambah Bara? Firly sama Jihan pasti gagal dapetin darahnya Citra. Ternyata ini jebakan. Maksud Bang Ali? Pasti ini rencananya Citra. Baiklah kalau begitu. Saya bongkar semuanya. Siapa aja manusia singa dan manusia harimau di depan Siswono? Tunggu, Bang Ali! Citra. Papa. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa kamu begini? Aku gak mungkin cerita ke papa soal yang sebenarnya. Gak ada apa-apa kok, Pa. Kamu udah bohongin papa, Cita. Bilang kamu mau ke Bandung ketemu Om. Ceritakan semuanya. Siswono. Kali. Kita selesaikan urusan kita. Tujuan saya kesini bukan itu. Saya kesini mau memberitahu apa alasan Citra sebenarnya datang kesini untuk ngasih tahu kamu. Saya juga mau ngasih tahu kamu siapa sebenarnya manusia harimau dan manusia singa yang selama ini kamu cari. Katakan pada saya, siapa manusia harimau dan manusia singa itu? Galih sampai ngomong yang sebenarnya Om Siswono, bangsa singa bisa habis. Pak Galih nggak boleh bocorin rahasia Bara sama Arga. Manusia harimau dan manusia singa itu adalah calon suaminya. Calon suami, calon suami. Pak Dudu gak denger apa tadi ada suara serigala. Saya tuh takut, tau gak? Oh, iya toh. Gak usah takut. Kan ada Dudung Sududung. Dudung Sududung akan selalu melindungi Busan dari segala mara bahaya. Udahlah Pak Dudung, saya mau pergi aja. Gak sama Pak Dudung. Yaudah, kalau gitu kita cari Citra lagi yuk. Gak mau sama Pak Dudung. Bawa sial, tau gak? Aku bawa sial. Nah terus, kalau bukan sama Dudung, mau sama siapa? Pak Dudung, saya bakal tetap nyari Citra asalkan gak sama Pak Dudung. Titik. Ya sama siapa? Sama Gatot Kaca atau gak Tarsan. Siapa asal jangan Pak Dudung. Ya? Suka nyepelin Dudung-Sududung sih. Iya, mau bareng sama Gatot Kaca atau Tarsan. Oke. Oh. Tarsan datang. Minta tolong.
sosial gimana? Tadi minta sama Tarsa, Tarsa udah datang nih. Buset! Buset! Monyetnya datang! Cid, please, please bangun, Cid. Jawab aku, Cid. Ternyata Citra cuma pura-pura pingsan buat menggagalkan rencanaku. Biar saya yang bantuin Citra. Nggak usah. Yang ada Pak Gali malah nanti nyelakain Citra. Itu nggak akan terjadi. Saya bisa habisi kamu, Gali. Kamu tenang aja, Siswono. Ya ampun, Pak Gali mau ngapain gue? Gue takut. Kalau Pak Gali sampai nyakitin Citra, gue bakal serang Pak Gali abis-abisan. Sengaja ngelakuin ini biar Gali nggak jadi ngasih tahu siapa manusia harimau dan manusia singa. Kenapa sebenarnya kamu tahu? Kamu sudah tahu siapa sebenarnya manusia harimau dan manusia singa? Citra memang sudah tahu, Siswono. Dan orang-orang itu punya hubungan dekat sama Citra. Bener-bener ngebocorin rahasia kita sama Om Siswono. Om Siswono gak akan pernah ngebiarin kita hidup, Bem. Kamu gak usah banyak basa-basi lagi, Bem. Sekarang bilang siapa manusia harimau dan manusia singa itu. Siapa mereka? Jadi manusia harimau. Padahal apa salah saya, Pak? Gimana kalau orang-orang tahu identitas saya, Pak? Jadi kamu yang sudah mengubah anak ini menjadi manusia harimau. Kenapa Bambi rela ngorbanin dirinya buat melindungi gua sama manusia singa lainnya? Bambi bisa diserang sama Mrs. Wono. Manusia harimau seperti ini bukan ancaman buat saya, Gali. Kamu udah mempermainkan saya. Kamu udah berani mengambil darah Citra untuk menciptakan manusia harimau baru. Menculik Citra sendirian, Siswono bisa marah besar. Ini gawat. Harus cari cara lain. Apa? Jadi lo diserang sama serigala, Jit? Iya, Kak.
Tapi gue masih nggak tahu siapa serigala yang nyerang gue. Tahu gue, serigala di sini cuma ada dua, Gian sama Firly. Tapi siapa yang udah nyerang Citra? Jangan sampai mereka tahu kalau Firly yang udah nyerang Citra. Ih, dodol banget sih lu, Bem. Ya pasti Jihan lah nyerang si Citra. Nggak mungkin Firly nyerang Citra. Secara Citra sahabatnya Firly. Iya, Gak. Benar kata Bom-Bom. Gue emang nggak punya bukti yang kuat. Cuman, gue yakin banget kalau Jihan yang nyerang gue. Soalnya, di tempat kejadian itu ada Jihan dan dia menangkap gue. Tapi, Cit. Lu yakin Jihan yang nyerang lu? Karena setahu gue minta maaf. Jihan gak mungkin ngelakuin semua itu. Terus, menurut lu Citra bohong gitu? Parah lu, Gak. Lu gak percaya sama cewek lu sendiri. Bener, bukan gitu. Gue bukan gak percaya sama cewek gue sendiri. Cuman, gak usah ngeles lu. Gue akan cari Jihan sekarang. Gue harus balas dendam gara-gara kelakuannya dia ke Citra. Jihan udah kelewatan. Bawa emosi kayak gini. Lu gak punya bukti, Bar. Kalau Jihan yang udah nyerang Citra. Lu gak dengar omongan Citra? Dia ngelihat Jihan di tempat kejadian. Jadi pasti Jihan pelakunya. Tapi, Bar. Jangan-jangan lu bener suruh sama Jihan. Gara-gara itu lu belain dia. Lu salah, Bar. Cuma ada Citra di hati gue. Dan gak ada satu orang pun yang bisa ganti posisi dia. Kenapa lu belain dia terus? Kamu yang minta, aku bakal nurut. Aku gak akan nyerang dia. Makasih, Jep. Makasih. Makasih buat apa, Gak? Makasih karena gue udah nyelamatin dan ngebelain Jihan, iya? Cewek yang lo suka. Shit. Bukan kayak gitu. Gue bilang makasih karena lo udah berhentiin Bara. Bara lagi kebakar emosi. Dan orang kalau lagi emosi kayak gini, dia bisa lakuin apa aja ke Jihan. Bahkan lo bisa nyakitin dia. Sedangkan kita semua nggak tahu apa benar dia yang udah nyerang lo. Gak. Lo terus aja belain Jihan. Bagus. Gak ada satupun orang yang curiga sama Firly. Posisi gue sama Firly bakalan aman sekarang. Cit! Citra! Gak, udah gak. Mending lo biarin dia dulu, gak. Tunggu sampai dia tenang. Baru lo jelasin semuanya. Kalau lo jelasin sekarang, yang ada ntar dia makin salah paham sama lo, gak. Lo sengaja kan nyelamatin Citra? Dasar pengkhianat! Lo ngomong apa sih, Fir? Gue gak nyelamatin Citra. Terus kenapa Pak Galih tiba-tiba datang? Pasti lo kan yang manggil Pak Galih? Gue gak tau apa-apa soal Pak Galih. Gue cuma berusaha nangkep Citra buat lo, tapi dia keburu kabur. Gue gak percaya sama lo. Pasti ini semua cuma akal-akalan doang. Terus aja lo curiga sama gue.
gue bisa aja bunuh lo sekarang. Tapi gue gak mau. Kita udah bikin perjanjian buat ngambil darah Citra. Jadi please, lo gak usah curiga sama gue. Kalau begini terus, tim kita bisa hancur. Sekarang gue percaya sama lo. Tapi awas, kalau sampai gue tahu lo berkhianat sama gue akan kejar lo sampai dapet. Sekarang gue ikutin mau lo, Fir. Tapi gue bakal buka kedok lo di depan semua orang. Dan gue bakal buktiin sama Arga dan Citra kalau gue gak salah. Kalian lanjutkan latihan. Hebat. Semakin tangkas dan kuat. Kemampuan kalian semakin lama semakin meningkat. Apa tujuanmu datang ke tempat ini? Sementara kau sudah lama menghilang. Saya butuh bantuan kalian. Murid tujuh manusia harimau. Kita harus mengembangkan jumlah bangsa kita. Bangsa manusia harimau. Kita harus meneruskan ilmu dari guru kita dan mempertahankan bangsa kita. Kami pasti setuju. Tapi bagaimana caranya? Saya sudah punya cara untuk mengubah manusia biasa menjadi manusia harimau. Bagaimana caranya, Gali? Sementara kami semua siap menjadi manusia harimau. Asalkan bangsa manusia harimau tidak punah dan ilmu kita tetap bisa diwarisi. Kamu harus bisa membuat bangsa singa berkuasa di tempat ini. Bagaimanapun caranya. Bar, gue takut Om Siswono tahu siapa kita sebenarnya, Bar. Kita bisa habis, Bar. Lebih baik kita harus bikin manusia singa baru buat melawan Om Siswono. Apa maksud lu, Bang? Ya kita cari manusia singa baru. Dengan cara kita cari darah yang terpilih supaya kekuatan manusia singa yang baru itu bisa dahsyat. Kenapa ada di sini? Mama kesini karena khawatir sama kamu, Bara. Sampai sekarang, kamu belum juga bisa membuat bangsa singa berkuasa di tempat ini. Malah sekarang, kamu membiarkan bangsa harimau dan bangsa serigala hidup sini. Kamu seharusnya bisa menyikirkan mereka, Bara.
dengan darah keturunan terpilih. Bara, kamu harus bisa membuat bangsa singa berkuasa di tempat ini. Bagaimanapun caranya. Kalau gue harus menciptakan manusia singa baru, itu sama aja gue membuat umur Citra berkurang. Apa gue tega ngelakuin semua itu demi bangsa gue? Kalau Bara dan Tante Sinta berhasil dapetin darah Citra, gue bakal susah menggeser posisi Bara. Terus gue harus gimana nih? Ya ampun Citra, kamu tuh kemana aja sih? Gara-gara kamu gak ada kabar, ibu tuh jadi khawatir, tau gak? Maafin saya ya Bu, Pak. Saya jadi ngerepotin. Gak apa-apa Citra, Pak Dudung malah seneng. Karena nyariin kamu, Pak Dudung jadi bisa pegangan tangan sama Bu Susan. Ya, cucok-cucok dikit lah gitu. Pak Dudung, hobi banget sih malu-maluin orang. Mulai sekarang saya gak mau ngomong lagi sama Pak Dudung. Pak Dudung, di depan saya. Gak ada. Sat. Aduh, jangan endong. Semua masalah gara-gara gue. Iya. Nih, gue mau nanya deh sama lo. Lo suka kan sama Jihan? Ya ampun, Cid. Ini nih. Ini yang selalu jadi masalah kita. Lo tuh gak pernah percaya sama gue. Ya ampun, gue sama Jihan tuh cuma temen doang. Serius, lo gak percaya sama gue? Ya gak gitu, tapi kan... Enggak, gue tanya lo percaya apa gak sama gue. Gue beneran ya gak percaya sama gue. Kalau gitu buat apa gue di sini? Gue udah gak sayang sama gue. Aku dan kamu satu di dalam kata cinta. Aku dan kamu untuk takkan terpisahkan. Emang sayang kan teman-teman. Kok lo nyebelin sih, pede banget. Lo pede. Emang bener kan? Gue tanya sama lo, sayang kan sama gue? Enggak, serius? Enggak, apa sayang? Sayang apa enggak? Ya bener gak sayang? Enggak. Sayang apa enggak? Sayang atau enggak? Enggak sayang? Enggak, sayang. Ya tuh. Baik kan dong? Oke. Lo gak boleh sedih, Jihan. Lo harus bahagia ngelihat orang yang lo sayang juga bahagia.
lihat Citra sama Arga mesra kayak gitu. Siapa yang cemburu? Gue sama Arga tuh udah gak ada rasa. Gue curiga. Jihan masih ada rasa sama Arga. Kalau dugaan gue benar, gue langsung abisin tuh Jihan. Gimana ya caranya gue ngambil dayanya Citra? Lihat tuh, Bar. Selama ini lo gak mau ngambil dari Citra buat ngelindungin dia kan? Tapi apa yang dia lakuin sama lo? Malah asik-asik sama Arga. Udahlah, Bar. Lebih baik kita ikutin aja apa yang nyokap lo mau. Buat ngembangin bangsa singa. Ngapain sih ya? Nguping omongan gue sama Bom-Bom. Kalau kamu emang mau bikin kebun binatang, aku tinggal angkat telepon. Oh my God! Terus tinggal dikirim demo-demonya ke sini. Secara kan papanya Naomi uangnya banyak banget. Tapi ada syaratnya, baby. Kalau kamu mau bikin kebun binatang dan aku kasih modalnya ke kamu, kamu harus jadian dulu sama aku, Princess Naomi. Pasti mau dong. Gimana? Tapi. Kalau ya, senyumnya tuh ganteng banget kayak baby Barney. Gue rela kok diterkam. Gimana, Nora? Gue cocoknya jadi apa? Jadi kodok! Atau gak jadi gunanya? Gue lebih baik jadi singa aja. Udah, Bang. Yuk, cabut. Lampu kosannya Pak Galih kok nyala? Jangan-jangan Pak Galih udah pulang. Pak Galih pasti udah pulang. Gue harus nangkep dia dan nyembunyiin Pak Galih di gua, biar Pak Galih gak nyakitin Cita. Gak ada siapa-siapa di sini. Terus siapa yang masuk ke kosan Pak Galih? Gue gak boleh kehilangan jejaknya. Dia, Denah rumahnya si Suwono. Sekarang kita bahas gimana caranya menculik Citra. Ini ruangan si Suwono dan kamar Citra ada di lantai 2. Nanti kita semua berpencar dan masing-masing masuk lewat atas. Bisa? Bisa. Jadi yang gue kejar tadi ternyata Pak Galih sendiri. Dan Pak Galih mau nyulik Citra. Gue harus kasih tahu Citra sama Arga. Tapi Arga sama Citra pasti gak percaya sama gue. Gue harus gimana nih?
Kenapa gue ngerasa ada yang ngikutin gue ya? Halo, ini siapa? Lo gak perlu tahu siapa gue. Tapi saya mau ngasih tahu. Kalau ada yang mau nyulik Citra, lo harus cepat nyelamatin dia. Jangan sampai terlambat. Halo, halo. Gawat. Kamu tadi sudah ada kesempatan untuk menculik Citra, Bara. Kenapa kamu berubah pikiran? Aku gak bisa nyakitin Citra, Ma. Kenapa sekarang kamu jadi lemah? Cinta telah membutakanmu, Bara. Ingat, kamu adalah pimpinan bangsa singa. Kewajiban kamu mengembangkan bangsa singa. Sekarang Citra adalah keturunan terpilih. Dia satu-satunya harapan bangsa singa. Aku gak peduli soal itu. Aku gak mau cuma gara-gara ambisi kita. Nyawa kita jadi terancam. Aku tahu. Setiap kali darah Citra diambil, umur dia akan berkurang 1 tahun. Aku tidak bisa lagi mengandalkan Bara untuk menyelesaikan tugas ini. Arga, gak. Baik, lo bisa gak sih lain kali ketok pintu dulu? Gue lagi konsen nih. Tapi ini keadaan darurat, gak. Darurat apaan? Ya lo turun dulu dong. Ya udah apaan? Gak normal gak kalau ngomong kayak gini. Turun dulu dong, ah. Apa sih? Gawat. Gawat apaan sih? Tadi ada orang yang nelfon gue, gak? Terus dia bilang kalau Citra... Citra kenapa? Citra... mau diculik, gak? Siapa yang telepon lo? Gue gak tahu siapa. Dan... suaranya belum pernah gue denger, gak? Tapi yang jelas... orang itu nyuruh gue buat cepet-cepet nolongin Citra, gak? Sebelum semuanya terlambat. Gimana caranya kita nyelamatin Citra? Kita aja gak tahu siapa dia. Itu juga gue pikirin dari tadi, gak? Arga, lo kenapa? Gue tahu caranya. Ya, Arga, gak! Bisa gak sih lo ngomongin dulu baru pergi? Bara sudah tidak bisa diandalkan lagi. Jadi kalian yang mengambil alih tugas Bara. Rencana kita menculik Citra harus berhasil. Karena dia satu-satunya orang yang bisa kita andalkan untuk mengembangkan bangsa singa. Bagus. Dengan gini rencana gue malah makin mulus. Gue harus dapetin Citra lebih dulu. Pak Gali mau nyulik dia kan? Kalau Pak Gali nggak mau nyerahin, terpaksa kami cari cara lain. Buat apa saya takut sama kalian?
Apaan sih? Kayak ular jengkal. Harga! Harga, lepasin gue! Kita gak harus kabur kayak gini, lepasin! Cita. Lepasin! Cita. Nanti gue bakal jelasin semuanya sama lo, kenapa lo harus ikut sama gue. Tapi yang penting sekarang kita harus pergi dulu dari sini, Cit. Kalian mau kemana? Cit. Mundur, Cit. Siapa Anda? Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Serahkan Citra. Saya gak akan pernah serahin Citra. Kalau itu pilihanmu, baiklah. Butuh bantuan gue. Tapi kalau gue bantuin dia, Rena sama Firly pasti tahu kalau gue cuma pura-pura gabung sama mereka. Gue mesti gimana nih? Arga! Ayo ikut saya. Enggak, saya gak mau. Kamu seharusnya tidak perlu ikut campur. Pada kemana sih? Jadi ini semua jebakan. Kamu seharusnya tidak perlu ikut campur. Oh, gue terpaksa nyerang lo, Gak. Tapi lo harus kabur dan bawa Citra pergi dari sini. Sekarang, pukul gue. Pukul gue, Gak. Gak! Gak! Kejar dia! Thank you.
Kita harus kabur dari sini. Tidak. Jangan sampai dia ngeliat kita, Man. Ayo. Suara Citra menghilang. Di mana dia? Bukan Citra, Pak. Enggak akan. Ren, dia bukan Citra, tapi Bambi. Lihat tuh. Bambi? Kita dijebak nih. Kita harus cari Citra, Bom. Iya, berangkat. Ayo, cepetan. Pususan? Pususan, Dudung-Sudung datang. Bu? Pususan? Pak. Setan. Maksudnya ini setan. Parah ih. Enggak. Biar kata muka pususan kayak setan, Dudung tetap sayang kok. Udah deh. Jangan banyak ngerayu. Ini maksud tujuannya datang ke tempat saya malam-malam tuh apa? Tadi Bambi telepon, katanya Arga sama Citra hilang lagi. Hah? Citra hilang lagi? Itu anak kenapa sih hobi banget hilang? Maksud datang saya ke sini, tidak lain dan tidak bukan, ingin mengajak pususan untuk mencari si Arga sama Citra yang hilang. Kan sekalian kita bisa mesraan dengan tangan kayak Wati itu tuh. Up. No way. Saya tidak akan pernah jalan cari Citra sama Pak Dudung. Saya punya cara lain. Tunggu. Pusat, Bu. Aduh. Rantak gigi gue. Sama. Kita berhenti di sini dulu. Enggak. Lo yakin gak ada yang ngikutin kita? Cip. Kita aman di sini. Tapi untuk sementara, kita jangan pulang dulu ya. Kalau kita pulang itu malah bahaya. Gue bikin api unggun dulu ya. Anak-anak, terima kasih ya udah datang sini. Sekarang kita harus cari Citra sama Arga. OMG, Bu Susan. Jadi ternyata kita udah capek-capek datang ke sini just to find Arga and Cicit. Ibu. It's not our business. Ibu, saya masih ngantuk. Kita bubuk aja. Ibu ya. Yaudah, baik. Norit, Cumi. Gak apa-apa kalau kamu mau cari. Nilai kamu bapak kurangin, mau? Bukan Pak Kerudung kebiasaan. Dudung, kerana kerudung. Kamu tuh mesti ada toleransi dong. Itu kan teman-teman kamu juga. Gimana sih? Ini kesempatan Allah buat deketin Bara. That's a good idea. Pak Kudung, nggak apa-apa deh. Aku nyari juga. Tapi ada syaratnya. Aku harus satu tim sama Maci Kebika Adibadibadi Bara. Enak aja. Gue nyari sendiri. Yuk. Gue juga nyari sendiri. Tumben mereka mau pergi sendiri-sendiri. Gue jadi curiga mereka bakal nangkap Citra buat diambil darahnya. Kalau gitu gue juga harus pergi sendiri. Jian, lo ikut gue. Oke. Pak Dudung, bebeknya Erin mana ya? Kamu gak bawa bebek kan kemarin? Bebek, bukan bebek. Oh, apa sih bebek? Pacar. Iyalah, siapa? Bebi. Gak tahu, Bebi kemana, Bebi? Bebi.
aku, Beb. Bukannya aku gak mau ketemu sama kamu. Tapi aku takut kalau kutukan itu benar-benar terjadi. Bebep. Stop di sana. Bebep. Ya, bos ya. Ih, Bebep kenapa lari sih? Erin kan cuma mau ngajak Bebep buat nyari Citra sama Arga doang. Aku sama Pak Dudung aja. Iya. Bebep enggak bisa. Pak Dudung sama Bu Susan. Ya, biar. Saya sama Naomi sama Nora, Pak Dudung sama Bebep aja sana. Nanti sial lagi. Beb jahat. Loh, itu Erin kejar. Nanti hilang lagi kayak Arga sama Citra. Gimana kalau Bomom aja yang kejar Erin? Lah. Oh, gue. Biar lu ada kesempatan deket sama Erin. Oh, iya, bener. Bu. Biar saya kejar aja, Bu. Iya kan dari tadi buruan. Jangan sampai sakit ya. Makasih ya, Gak. Gue sampai sekarang masih gak bisa mikir. Kenapa mereka tuh gak banget ngincer darah gue, Gak? Lo gak usah khawatir, Sid. Gue bakal selalu jagain lo. Gue gak akan ngebiarin siapapun nyakitin lo. Takkan terpisahkan. Walau badai menerjang, bumit terbelah menjadi dua. Tenang, kalau itu cowok terbaik yang pernah gue temui. Selalu yakinkan aku dan kamu satu. Gue juga cowok terbaik yang pernah gue temui. Setiap kali ada orang yang mau bikin lo sedih, kalau ada orang yang mau nyakitin lo, lo harus ingat, lo selalu punya gue yang selalu sayang sama lo. Arga sama Cita pasti ada di sana. Sekarang gue tahu di mana Arga dan Citra.
Serem juga ya di sini ya. Gua kira di sini tempat Arga sama Citra. Ternyata bukan. Gua harus cari di mana lagi nih. Singkirin aja cemburu gua. Demi Citra gua bisa. Gua harus bisa. Kalau gue sama Firly terus, gimana caranya gue bisa ngelampetin Citra? Gue harus pura-pura di depan Firly. Dian, kok kenapa? Aduh, Fir. Aduh, kaki gue sakit banget nih, Fir. Aduh, gue keselewa nih kayak ini. Lu jalan duluan aja deh. Ntar kalau nungguin gue kelamaan. Lo pasti cuma acting kan? Gue gak percaya sama lo. Kalau kaki lo beneran keselewa. Ngapain sih gue bohong? Rugi tau gak nyakitin diri sendiri. Udah terserah lo mau percaya apa enggak. Mendingan lo jalan duluan. Kalau jalan sama gue, jalannya pelan-pelan. Kalau lari gue gak kuat. Jadi lo mau kita pisah? Ya, sementara aja. Ntar kalau dapetin Citra, kodein gue. Gue nyamperin lo. Oke. Okay. Gue duluan. Semoga gue lebih cepat nemuin Arga sama Citra daripada Firly. Ini saatnya mencari Citra. Semua masalah ini kamu penyebabnya, Galang. Citra jadi menghilang. Dan kamu harus bertanggung jawab sekarang. Siswana, ini bukan saatnya bertarung. Bukan saya yang menculik Citra. Usah ngalangin gua. Gua punya hak buat ngelarang lo. Asal lo tahu. Yang nyuruh gua untuk ngambil darah Citra itu nyokap lo sendiri. Siapapun yang nyuruh lo, gua gak peduli. Gua gak rela kalau lo sampai nyakitin Citra. Kalau gitu lo selalu lawan gua. Dengar suara itu enggak? Kayak ada orang yang berantem tau enggak?
harus segera pergi dari sini. Cerai kita. Enggak, Pak. Saya nggak akan ngelakuin itu. Lari, Sid. Enggak, gue nggak mau. Gue nggak bisa ninggalin lo sendirian di sini, Gek. Gue pasti nyusulin. Gue janji sama lo. Lo harus percaya sama gue. Sekarang lari. Lebih baik kamu menyerah. Jangan paksa saya untuk melakukan kekerasan. Sekarang juga, serahkan darah kamu. Kita bisa mengalahkan Siswono dan mendapatkan darah Citra kalau kita saling kerja sama. Aku tahu siapa Siswono. Walaupun kita berdua bersatu untuk menyerangnya.